Adi Perdana TBK. Saya mewakili seluruh pekerja yang ada di lingkungan IUP Mitra Barat merasa cukup bahagia dan bersyukur menerima penghargaan ini. Dan juga yang kedua, mitra kerja kami juga ternyata menerima penghargaan yang sama. Maka kami akan komitmen untuk tetap menjaganya, mempertahankannya, dan membuat lebih baik lagi sesuai dengan amanat undang-undang pesan yang disampaikan oleh kementerian dan juga Pak Gubernur. Pertama, SOP itu kan sudah jadi standar. Kemudian yang kedua, kita sudah memasukkan itu sebagai key performance indicator di masing-masing orang. Nah, challenging-nya adalah kami ingin menjadikan ini seperti suatu behavior, suatu perilaku yang mendasar kepada seluruh pekerja yang ada di lingkungan IUP Mitra Barat di Perdana TBK. Dan itu kami sangat memungkinkan untuk kami realisasinya. Kami itu selalu melakukan impressment setiap pulang atau memasuki area pit atau area kerja. Kemudian kami juga melakukan inspeksi rutin dan juga dilakukan pengawasan yang menyeluruh dan terintegrasi mulai dari atas sampai ke bawah. Itulah kiat kami, makanya kami sukses meraih zero accident 3 tahun berturut-turut. Saya mendedikasikan untuk seluruh pekerja, pertama kali untuk pekerja Mitra Barat dan juga Mitra Barat di Perdana TBK dan mitra kerjanya, kemudian yang juga untuk keluarga tercinta juga. Harapannya kita tetap pertahankan, kemudian Mitra Barat beserta mitra kerjanya bisa lebih baik lagi, dan untuk rekan-rekan sekalian tetap semangat memberikan yang terbaik.